Maaf ya, Bunda nggak dengar berita. Baru jas buka HP. Tentang itu tentang Lesti lapor Bilar. Ano apa mas neto? Hah? Ada apa? Lesti Bilar. Hah? Hah? Oh iya iya. Ada apa mbak? Hah? Lesti. Masa iya toh? Hah? Oh. Maaf ya, Bunda nggak dengar berita. Baru just buka HP. Baru juga nulis caption tentang kita berdua. Hah? Bunda, tanggapan Bunda. Aduh, Bunda nggak ngerti, takut salah ngomong. Mohon maaf ya. Nggak ngerti. Enggak lihat berita. Nah, kalau ini tak jawab nih karena mohon maaf nih ya, karena kegiatan Bunda setiap hari itu syuting ya. Jadi enggak pernah buka Twitter, buka HP. Kalaupun buka HP itu biasanya sih pas lagi kompri kayak gini, mereka lagi setting. Jadi aku buka-buka HP terus nulis-nulis caption tentang aku, Mas Adam tuh. Ada Mas Adam, ada Ivan lagi nungguin gitu. Jadi gak baca berita, boro-boro baca berita, baca skrip. Skripnya banyak banget, coba mana skripnya tuh mbak? Bawa sini mbak. Tuh kan, skripnya aja tebalnya segini nih tiap hari nih. Masih kerjaan lu. Banyak banget tuh. Tuh ya orang zaman dulu. Iji, loro, telu, papa. Si skrip sama si mbak itu 40 lembar, 40 halaman. Jadi mau buka HP, ayo udah siap. Mau buka HP, ayo udah siap. Jadi saya tuh gak lihat berita. Oh, bayangin coba. Adam Suseno aja dapat berapa scene, aku berapa scene. Jadi aku gak denger berita apapun. Ntar sampai rumah, kadang-kadang malam udah gak bisa lihat itu HP, mataku udah sepet. Udah bersihin muka gitu ya. Habis mandi-mandi, apa-apa di HP aku itu ya, yang pegang HP-nya kan banyak orang ya. Jadi